Untuk saya sendiri, sebenarnya soalan ini lebih wajar ditanyakan kepada Astro sendiri. InsyaAllah saya dah minta maaf. Dan cerita sikit mengenai kemenangan pada hari ini. Alhamdulillah, kami telah berjaya untuk merangkut dua anugerah, iaitu runut bumi terbaik dalam filem atau drama dan juga satu lagi vokal kolaborasi terbaik dalam lagu sama dengan Kak Liza Hani. Both of the same song. Okay, memandangkan Kak Liza masa shoot lagu ni habis baik COVID kan. Betul. Dia cakap ambil masa 8 jam juga dari 7 jam. Mungkin boleh mungkin tak expect ke kemenangan ni ke? Sebenarnya kerja keras kami dan 7 jam tu dibantu juga dengan Cikgu Deli. Di mana sebab lagu ni dicipta khas, bukan sebenarnya lagu sebuah lagu duet. Jadi untuk kami betul-betul apa master of the line sebab pembahagian harta tersebut. Mm-hmm. All the lines dan juga ambil the right dan sebagainya, maka masih yang sangat lama. Actually fokus lagu ni telah dirakam paling lama dan sejarah rakaman untuk lagu untuk kami berdua sebenarnya. Okay. Berturut-turut menang itu, menang ini, menang itu, menang ini. So adakah ini macam apa yang Syirah boleh katakan tahun ini? Alhamdulillah, syukur. Sebenarnya sebelum ni orang interview pun saya cakap dah dapat top 5 pun saya dah syukur alhamdulillah, kerana pencalonan ramai yang telah menghantar lagu masing-masing, dalam 600 lebih lagu. So to be part of the top 5 pun saya dah syukur alhamdulillah, dan saya menganggap AIM23 pada kali ni adalah kira macam peluang dan ruang untuk saya untuk berjumpa dengan kawan-kawan lama yang dah lama saya tak jumpa. So bila dapat anugerah ni, saya memang tak sangka. Jadi saya tak prepare apa-apa pun. Okay. Adakah kemenangan ini juga ialah menang vokal kan? Mm-hmm. Memberi satu orang kata tekanan, cabaran untuk GV? Sebenarnya saya agak tertekan sekarang sebab saya masih lagi tidak sihat. Dan saya perlukan rehat yang sangat-sangat mencukupi disebabkan oleh jadual yang sangat padat. So saya kena slow down lah this coming week. InsyaAllah doakan kesihatan saya. Dari segi vokal ni, sebenarnya semua warna-warna vokal kat Malaysia ni, semua saya, pada saya semua orang ada keistimewaan masing-masing. Yang penting sekali kami semua sihat, itu sahaja. Jadi kami semua boleh dapat berikan yang terbaik dan show yang terbaik untuk semua penonton. So ibaratnya macam bila dah menang macam kan, mungkin orang kata Syirah tak boleh buat salah dah lepas ni, tak boleh perform, orang kata tak boleh perform lari pici ke apa ke, tak boleh dah. Itulah dia, tapi kami semua pun manusia biasa. Ada harinya tak sihat macam saya sekarang ni. Kalau saya suruh saya nyanyi sekarang, memang dia memang agak ke laut lah kan, ke laut dalam pergi dia. But I would say everyone has their days, and ada ketikanya perform yang sangat baik, ada ketikanya tidak. Tapi anugerah ini dia berlandaskan dengan performance kami dalam rakaman tersebut. Jadi seandainya live tu kalau tak sihat ke apa benda ke, bukanlah alasan, tapi ada banyak benda yang faktor-faktor yang boleh dititik beratkan. Okay, nama Syirah kan dikatakan antara yang panas juga untuk senarai GV kan. Jadi ada yang kata macam masih relevan, baik bagi tempat pada orang yang lebih memerlukan. Jadi macam mana? Untuk saya sendiri, sebenarnya soalan ini lebih wajar ditanyakan kepada Astro sendiri. Untuk saya, saya menerima undangan daripada Astro dan saya telah pun pernah menolaknya. Namun mereka memberikan hujah-hujah yang sangat-sangat luar biasa yang saya tidak boleh tolak. Dan dalam masa yang sama juga, saya rindu sebenarnya nak perform on a big stage di mana saya boleh mencabar diri saya pada setiap minggu dan memberikan persembahan yang terbaik, arrangement yang berlainan. Sebab untuk kita menantikan anugerah-anugerah prestige seperti AIM, AJL sebagainya, itu berlaku setahun sekali. Jadi untuk pentas GV ni yang membolehkan kami untuk bereksperimentasi dan juga menunjuk sisi lain kami semua. Jadi untuk nak cakap relevan ke tidak ke, saya sebenarnya walaupun saya masih muda, tapi saya pun dah lama dalam industri and I feel like sebelum ni saya memang masuk pertandingan daripada dulu lagi, memang saya sangat suka supaya saya boleh cari lagi apa yang saya boleh berikan kepada audiens semula. Okay, adakah Syirah sekarang ni lebih berlapang dada selepas membuat permohonan maaf kan kepada media? Rezeki tu lebih terbuka luas dan meluas-meluas. Jadi macam mana? Alhamdulillah, actually bila kita berfikiran positif, bila kita kira membuka ruang dan peluang untuk bermaaf-maafan dan juga actually untuk berkehidupan yang lebih tenang selepas ini, itu of course
dalam kita berbuat baik dengan orang, berlapang dada, of course benda ni memang sedikit sebanyak sangat-sangat membantu. Dan untuk saya sendiri sebenarnya saya dah tak ada macam satu burden dekat saya punya bahu dah untuk, you know, seandainya esok dah ada lagi untuk saya, insyaAllah saya sesiapa yang saya pernah, you know, mungkin terkasar bahasa ke tersilap bicara, insyaAllah saya dah minta maaf. Dan siapa-siapa yang pernah bersalah dengan saya pun saya dah maafkan, insyaAllah. Saya ikhlas. Thank you, okay. Congrats. Thank you. Thank you.